Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dan ini Pantau Belanjawan. Dan kajian yang dilakukan oleh sebuah syarikat di Belanda menyenaraikan kos yang diperlukan untuk bersara di berbilang negara di seluruh dunia. Ini adalah menurut portal berita Mail Online baru-baru ini. Syarikat pengurusan insurans pension dan aset Agian menganalisis data kos sara hidup daripada laman Nambio untuk mengira kos persaraan di negara berbeza-beza. Kos bersara di Malaysia ialah $216,439 bersamaan dengan $1,000,000 dan kos bersara di Pakistan adalah paling murah di dunia iaitu sekitar RM553,000 manakala India dan Colombia pula masing-masing kurang RM699,000. Sementara itu negara paling mahal untuk bersara ialah Singapura di mana seseorang memerlukan sebanyak RM4.19 juta untuk hidup selesa. Beberapa negara paling mahal untuk bersara termasuk Switzerland, Amerika Syarikat, Luxembourg, Denmark, Emirat Arab Bersatu dan juga Canada. Dalam Pantauan Belanjawan episod kali ini, kita nak meneliti apa aspek kritikal dan penting yang perlu ada dalam kos persaraan. Kita mempersilakan tetamu kita, Chai Sinting, merupakan pegawai penyelidik kanan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, MyAging. Saya ucapkan terima kasih, Mr. Chai, kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Pantau Belanjawan. Kita lihat daripada data yang saya kongsikan awal tadi, kos besar Malaysia lebih RM1 juta. Realitinya, adakah jumlah ini cukup untuk bersara dengan selesa nanti mengambil kira faktor ekonomi seperti kadar inflasi, kadar OPR, ringgit dan lain-lain? Apa pandangan Mr. Chai terhadap ini? Dan bagaimanakah tahap kesediaan untuk bersara di Malaysia ketika ini? Saya rasa kita ada banyak data kajian ya, terutamanya daripada Melbourne Urban Finance Survey yang dijalankan oleh Universiti Malaysia. Kita juga ada data-data daripada HSBC, Sun Life, pelbagai ya, topik persediaan persaraan ini adalah topik yang cukup popular dan matang kajian tentang kecukupan kewangan untuk persaraan ini memang lama dibincangkan lah. Dan pada kebiasaannya, the rule of thumb is the retirement replace rate ataupun kadar penggantian persaraan adalah one-third of your current lifestyle dan saya rasa ini adalah isu yang agak setiap individu mempunyai gaya hidup yang berbeza-beza dan kecukupan kewangan itu hanya satu daripada aspek persediaan persaraan. There are many other things, dapat banyak lagi aspek-aspek persediaan persaraan yang perlu dilakukan dan mungkin kewangan adalah antara yang paling utama tetapi juga terdapat banyak ya aspek lain seperti kesihatan, hubungan kekeluargaan yang perlu dipertimbangkan. Dan kalau boleh saya nak tambahkan antara laporan pertama kualiti hidup HSBC iaitu golongan kaya di Malaysia iaitu mereka yang memiliki aset boleh labur antara $100,000 hingga $2,000,000 memerlukan purata simpanan persaraan sebanyak $3.9 juta bersamaan dengan $829,234 untuk bersara dengan selesa. Jadi bagaimana untuk kita fahami keadaan ekonomi dan pasaran semasa yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan dana persaraan mengikut penggelasan? Ini berkait rapat dengan gaya hidup dan juga ekspektasi ya, ataupun jangkaan persaraan. Sebab sama ada anda mempunyai 1 juta ataupun 4 juta, anda akan bersara. Jadi pilihannya di sini apakah bentuk persaraan anda. Adakah anda akan terus bekerja ataupun menceburi aktiviti-aktiviti hobi ataupun aktiviti kesukarelawanan. Itu semua terpulang kepada individu. Tetapi dari and I think financial planners, konsep kewangan pribadi, saya rasa mereka akan mengutamakan satu dia, ukur baju di badan sendiri. You have to decide, tentukan apa keutamaan anda untuk usaha nanti. Dan anda juga perlu pastikan keperluan asas adalah dipenuhi. Perbelanjaan tertinggi sekarang untuk setiap isi rumah di Malaysia is more on housing, perumahan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh menyelesaikan masalah panggungan perumahan, you have a house, a roof over your head, pada persaraan nanti, maka itu adalah satu kos yang telah diselesaikan. You don't have to bear monthly rentals or monthly installments. Jadi, persaraan ini adalah bergantung kepada keupayaan individu sekarang. Dan perancangan masa depan ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa that tak cukup, or you have to make a
get help or investment. Dan maka tuan-tuan dan puan-puan perlu berbincang dengan ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, sebab saya rasa lebih elok kita bersifat terbuka, we spread our issues and problems. Kita juga boleh membuat adjustment, perubahan dari segi gaya hidup. Tetapi ini semua adalah fleksibel. Hanya benda-benda secara asas, keperluan asas sahaja yang kita perlu pastikan adalah mencukupi. Dan antara kos yang paling besar adalah perumahan. Dan bila anda bersara nanti, adakah simpanan anda mencukupi ataupun anda akan lambat menggunakan duit simpanan tersebut? Boleh terus bekerja atau mencari sumber kewangan yang lain. Di Malaysia, kita ada ramai warga emas yang bergantung kepada sumbangan tunai anak-anak. Tapi zaman sedang berubah. Kita tidak boleh menjangkakan trend sedemikian akan berterusan. Jadi ini adalah antara isu-isu yang perlu dipertimbangkan. Simpanan wang pun ada risiko dia yang tersendiri sebab kemerosotan nilai mata wang, inflasi. So, bila kita membuat perancangan kewangan untuk persaraan, kita kena pastikan kita mempunyai aset ataupun kita mempunyai nilai simpanan yang akan terus meningkat dan tidak akan hilang keupayaan kuasa membeli jika kita hanya simpan sebagai tunai. Dan cakap mengenai pengurusan ataupun penyimpanan kewangan di masa akan datang dan juga pengurusan kewangan ini ada agak penting. Tetapi kita tidak lupakan juga mengenai pencarum yang mencarum dalam KWSP, Perkeso. Ini adalah antara-antara platform yang mereka gunakan untuk simpanan pada waktu ataupun usia lebih berusia nanti. Dan kebanyakan pakar mengatakan kita perlu menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan kita semasa bekerja sebagai tambahan kepada sumbangan mandatory KWSP yang bertambah sehingga 23% sebagai persediaan untuk persaraan. Dan jika lewat simpan, maka kita mungkin perlu tingkatkan lagi jumlah tersebut. Adakah ini pilihan terbaik? KWSP, skim persaraan swasta, pelbagai pelaburan lain, unit amanah dan pelbagai lagi. Adakah ini menjadi sekuriti utama kita pada waktu persaraan atau kita perlu lihat juga aspek-aspek lain? Di Malaysia, kita beruntung. Kita mempunyai banyak instrumen simpanan kewangan yang menawarkan tunangan. Some of it is guaranteed. Adalah pertimbangan masa dengan keperluan. Jadi SB, SW atau amanah saham satu Malaysia dan sebagainya, tak timbul isu itu jika tuan-tuan dan puan-puan menghadapi kesukaran untuk memenuhi ataupun mencapai cost of living hari ini. Jika ada keperluan yang lebih terdesak sekarang, maka tidak ada banyak duit untuk disimpan atau dilaburkan. Jadi instrumen-instrumen kewangan ini amat berguna untuk mereka yang mampu menyimpan atau mempunyai aset atau kewangan untuk menyimpan. Tapi untuk golongan yang kurang mampu ataupun miskin, agak sukar untuk mereka memanfaatkan sepenuhnya caruman-caruman tambahan ataupun simpanan tambahan. Tetapi apa yang penting adalah jika anda menyimpan yang KWSP, elakkan daripada pengeluaran awal ataupun pengeluaran untuk penggunaan tujuan lain, sebab itu adalah untuk persaraan anda. Melainkanlah untuk mengurangkan tanggungan pinjaman perumahan dan sebagainya. Tetapi pentingnya, saya rasa pencarum-pencarum KWSP ini mengekalkan simpanan mereka sekurang-kurangnya memenuhi paras yang disarankan oleh KWSP, iaitu simpanan minima pada peringkat umur yang berbeza-beza. Seperti yang Mr. Chai kongsikan bahawa untuk simpanan KWSP ini mungkin sedikit mudah untuk orang yang bekerja, tetapi mungkin sukar sedikit untuk pekerja-pekerja. Kita tahu daripada kumpulan orang miskin, pekerja-pekerja gig terutamanya. Adakah kita perlu lihat daripada segi dasar dan polisi untuk atasi ketidakseimbangan ini? Ya, pada soalan pokoknya di sini adalah tentang perlindungan sosial. Dan sudah pasti kita perlu membincangkan kewujudan untuk pension sosial ataupun universal pension. Tapi isunya sekarang adalah tentang cara pembiayaan sistem pension tersebut. Dan kita perlu lihat balik sebab sistem pension kita sekarang adalah berdasarkan kepada pekerjaan. Kalau tak ada kerja, tak ada pension. Tetapi kalau kita tinggal di negara-negara lain, konsep pension itu agak berbeza.
pensyen warga emas ataupun pensyen orang tua diberi. Sebab mereka faham bila anda tidak bekerja dan usia tua, tidak ada pendapatan, maka ini yang menyebabkan kemiskinan dan kesukaran hidup. Jadi isu pensyen sosial ini saya rasa adalah hanya persoalan pembiayaan. Cara terbaik kita untuk membiayai pensyen tersebut. Sumber kewangan kerajaan datang daripada taxpayer, daripada yang bayar pembayar kita. Jadi rakyat Malaysia pun ada kesedaran dan juga intizam untuk membuat rombakan daripada sistem perlindungan sosial kita. Kalau kita betul-betul nak, kita kena lakukan, kita kena buat percutaian, kita kena pastikan kita ada sumber kewangan yang mampan untuk menawarkan pensyen sosial ini. Jadi apakah boleh kongsikan antara negara-negara contoh yang boleh kita ambil iaitu certain method dia untuk ditambah baik sekiranya kita melakukan rombakan kepada sistem perlindungan sosial dia? Saya rasa kebanyakan negara Eropah termasuk juga negara Jepun ataupun Australia dan New Zealand, mereka semua mempunyai pensyen warga emas or old age pension. Dan kita boleh belajar daripada pengalaman mereka, terutamanya masalah yang dihadapi sekarang. Contohnya long term care insurance di Jepun dan juga pension di negara-negara barat. Apa yang mereka hadapi sekarang adalah masalah kemampanan tabung atau dana pensyen sosial tersebut. So ini adalah pertimbangannya sebab mereka kebanyakan menggunakan sistem PSU dan bukannya secara tabungan. Dan benda-benda ini perlu diperincikan dan diperhalusi oleh penjubah dasar bersama-sama kewangan turis projeksi yang sesuai. Tapi perkara pokok dia adalah it comes from tax. So kita kena perbelanjaan yang meningkat ini jika kita wujudkan pensyen sosial untuk warga emas. Seperti yang Mr. Chai kongsikan bahawa iaitu tidak semua bekerja dan akan mampu mencarum ke WSPA ataupun Perkeso, dan kita tahu iaitu antara institusi-institusi ini memberi kepada yang sudah bersara daripada pekerjaan mereka, tetapi kita harus teliti daripada aspek iaitu keseluruhan, terutama kepada golongan orang miskin dan kerja-kerja di sektor-sektor informal, bagaimana untuk kita melakukan penambahbaikan ataupun rombakan kepada sistem kewangan ataupun sistem perlindungan sosial. Sudah tentu kita mahu meneliti lagi bagaimanakah apa aspek kritikal penting apabila kita bercakap mengenai kos persaraan di Malaysia. Tapi jangan ke mana-mana, Mr. Chai, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini adalah apa yang penting apabila kita bercakap mengenai ataupun mengambil kira isu-isu kos persaraan di Malaysia ketika ini. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita yang bersama masih setia bersama kami untuk mengupas iaitu isu kos persaraan di Malaysia adalah Mr. Chai Sinteng, merupakan Pegawai Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, My Aging. Saya nak ucapkan terima kasih Mr. Chai kerana masih sudi bersama kami. Tadi banyak yang telah dikongsikan dari sebelum kita berhenti rehat dari segi iaitu sistem kewangan, tahap kesediaan persaraan di Malaysia dan bagaimanakah juga sistem perlindungan yang telah dikongsikan. Dan kita nak lihat juga secara purata umur persaraan di Malaysia ialah 60 tahun, manakala jangka hayat bagi setiap individu menurut DOSM ialah 73 tahun. Ini bermakna setiap individu yang bakal bersara perlu mempunyai wang simpanan yang mencukupi bagi menampung perbelanjaan hidup selama sekurang-kurangnya 20 tahun. Jadi, Mr. Chai, mungkin boleh kongsikan apakah impak jurang yang ketara antara umur persaraan dan jangka hayat terhadap kesediaan kewangan individu untuk tahun selepas persaraan mereka? Perkara yang paling penting ya dalam penggunaan life expectancy ataupun jangka hayat dan sama ada 20 tahun ataupun 25 tahun, umur itu semakin meningkat ya. Jika anda menggunakan jangka hayat pada umur 60, maksudnya jika anda berumur 60 pada tahun 2020,
purata jangka hayat ya, yang boleh dijangkakan adalah Argentina, women live longer than men. Tapi isu di sini adalah konsep healthy life expectancy. Maksudnya jangka hayat yang bukan saja sehingga kematian tetapi kesihatan mereka. What is your healthy life expectancy? Maksudnya jangka hayat yang di mana tuan-tuan dan puan-puan masih boleh bergerak, boleh urus diri dan sebagainya. Itu yang menjadi konsep kita sekarang. Usaha dalam kalangan penyelidik dan juga penggubal sektor awam adalah untuk memastikan warga emas ini, ya, semakin ramai warga emas, semakin ramai orang tua, tetapi kita juga nak mereka ni aging in good health, ya. Maksudnya mereka dalam keadaan kesihatan yang baik sampai umur 70-an, 80-an masih sihat dan berdaya upaya. Itu cabaran kita sekarang. So, apa-apa simpanan ataupun persediaan persaraan sebanyak mana pun berjuta-juta dan sebagainya, jika keadaan kesihatan tidak mengizinkan, maka kos perubatan ataupun apa-apa situasi sakit badan, anda tidak boleh enjoy the whatever savings that you have for retirement. Apa-apa yang disimpan, apa yang dirancang tu semua tidak dapat digunakan secara dirancang. Sebab kalau kesihatan itu kita tak terjaga, maka apa-apa perancangan persaraan kita itu hanya tinggal perancangan sahaja. Itulah yang ramai mengatakan bahawa money doesn't buy happiness, but kita tahu health is wealth. Itu adalah antara realiti sebenarnya. Dan kajian melibatkan 804 responden di setiap negeri di Malaysia yang dilaksanakan susulan tinjauan persaraan etika Singapura yang bertujuan untuk memahami persiapan, perancangan dan harapan persaraan dalam kalangan rakyat Singapura dan juga Malaysia. Ia turut mendapati 46% daripada rakyat Malaysia hanya mula merancang persaraan mereka di usia emas pada 55 tahun ke atas, iaitu hanya 5 tahun sebelum umur persaraan semasa di negara ini. Jadi bagaimana ini kita dapat saksikan ia mencerminkan retirement planning behavior di Malaysia untuk kita dapat saksikan pada tahun 2024 ini bagaimana? Ya, pelbagai kajian yang lepas ya daripada survei-survei baik oleh penyelidik di universiti ataupun oleh syarikat-syarikat insurans ataupun syarikat-syarikat perancangan kewangan, bank menunjukkan majoriti ya rakyat Malaysia ini tidak membuat persediaan persaraan ataupun sekurang-kurangnya mereka tak memikirkannya sehinggalah saat-saat akhir, iaitu ketika umur 50-an. Jadi hasil dapatan yang sedikit itu memang sejajar, it's in line with previous survey. Tetapi juga mungkin mereka rasa sudah ada simpanan yang tetap ataupun diwajibkan seperti KWSP, ataupun mereka ada simpanan pelaburan. Tetapi isunya adalah tentang kecukupan dan juga bagi pekerja-pekerja di sektor tidak formal, mereka tidak mempunyai ETF. Dan untuk pekerja-pekerja yang berpendapatan rendah, mereka tidak ada wang yang mencukupi untuk menyimpan ataupun untuk melabur. Jadi cabaran kita di sini ya, terutamanya untuk golongan wanita, terutamanya golongan suri rumah, ya, generasi yang sebelum ini, mereka kebanyakannya tidak ada ya sumber perlindungan di usia tua. Dan inilah yang menjadi tumpuan cabaran ya, kerajaan untuk mewujudkan skim-skim suri rumah dan sebagainya. Dan kita lihat juga antara kajian daripada Pasaran Buruh Masa Hadapan EU Era menjangkakan had usia persaraan di negara ini akan dijangkakan dinaikkan daripada 60 ke 65 tahun dalam beberapa tahun akan datang. Dan Persatuan Himat Nasihat Pencarum Pelindungan Sosial Malaysia SPCAAM pula sarankan pekerja diberi pilihan umur bersara dari 60 ataupun 65 tahun. Jadi bagaimanakah peningkatan umur persaraan ini ataupun fleksibiliti ini sejajar dengan keadaan sosioekonomi semasa dan tren pasaran buruh, dan apakah impak yang berpotensi dari segi peluang pekerjaan, pengekalan kehamiran, dinamika antara generasi? Saya percaya isu yang paling penting sekarang ya adalah memahami keperluan isi rumah dan juga keperluan pasaran buruh dari segi sumber tenaga manusia. Gig-gig ekonomi bukan saja untuk orang muda ya, dia juga boleh untuk warga emas,
dia juga boleh untuk golongan pesara. Tetapi isunya sekarang, warga emas kalau dalam sektor pekerjaan yang perlu banting tulang empat kerat itu agak sukar untuk diteruskan di usia tua. Jadi kita perlukan ya latihan kemahiran semula ataupun retraining, reskilling agar warga emas ini dia boleh terus bekerja dan terus menyumbang, tetapi mungkin dalam sektor yang tidak melibatkan tenaga fizikal, mereka mungkin boleh fokus lebih kepada what we call jenis kerja yang kurang berat, kurang pejabat ataupun kerja digital. Dan selain itu, kita juga perlu ya memikirkan tentang keperluan warga emas dalam usia persaraan ini. Kita tak boleh kata anjakan umur persaraan itu dipaksa. Dan di kebanyakan negara sekarang, tidak ada umur persaraan wajib, melainkan untuk skim seperti penjawat awam dan sebagainya. Kerana kapasiti atau keupayaan untuk bekerja itu tidak ada sangat kaitan dengan umur kronologi. Dia sebaliknya bergantung kepada kemahiran yang sedia ada, keupayaan dan permintaan pasaran. Jadi isu kita adalah kita perlu menggalakkan ya, kerajaan untuk memikirkan tentang skim-skim re-employment age ya, yang mana kita galakkan warga emas untuk terus bekerja tetapi dia ada satu kerangka secara sukarela. Dan kita pula ada insentif kepada majikan ya, untuk menggaji warga emas. Dan itulah yang di antara contoh-contoh yang boleh kita pakai daripada negara luar. Sebab mereka pernah melaksanakan program-program pekerjaan warga emas seumpama ini di Singapura, di Jepun dan juga di negara Eropah. Sebab mereka mendapati kurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan mereka juga boleh tingkatkannya and we call it a multi-generational workforce. Maksudnya dalam satu syarikat ataupun satu tempat kerja atau organisasi, mereka mempunyai pekerja daripada pelbagai peringkat umur dan ini akan menggalakkan ya, dari segi transfer of knowledge, pengalaman dan kemahiran yang ada. Dan pada masa yang sama, pekerja warga emas ini boleh mempelajari kemahiran-kemahiran baru yang diperlukan. Dengan pelancaran yang baru-baru ini yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Pangkalan Data Utama Padu, kalau kita lihat iaitu antara objektif yang telah dibentang oleh Datuk Seri Muhammad Uzair sendiri berkata banyak potensi yang boleh dilaksanakan oleh Padu ini. Antara yang telah dikongsikan iaitu antaranya Padu ini ada berpotensi memberikan persiapan negara dalam menghadapi negara tua, iaitu kalau kita lihat sedikit statistik, iaitu Malaysia pada tahun 2023 sebanyak 74% tarifan warga tua yang merujuk kepada individu yang lebih lebih daripada 65 tahun, dengan aging society sebanyak 7%, age society 14%, dengan super age society 20%, dengan tiga negeri dengan komposisi umur tua yang tertinggi pada 2023 iaitu di negeri Perak, Kedah dan Sarawak. Ini adalah antara tiga negeri yang mempunyai komposisi umur tua yang paling tinggi di Malaysia setakat ini. Jadi pada pandangan Mr. Chai sendiri, bagaimanakah padu ini boleh dijadikan added value kepada dasar sedia ada ataupun kita perlu tunggu dulu dan lihat dulu antara aspek-aspek ataupun komponen yang lain? Bagaimana Chai? Saya rasa pengkalan data padu ini adalah satu inisiatif yang sangat penting ya, sebab kita memerlukan ya, sistem penyasaran bantuan yang lebih tepat and real time ya, sebab kemiskinan ini adalah bersifat transient, berubah-ubah. Tetapi untuk situasi warga emas di Malaysia ini, kebanyakan warga emas masih duduk bersama keluarga. They are still living with their children. Ya. Dan sistem pangkalan data padu ini cuba mencatatkan atau merekodkan ahli-ahli isi rumah, berapa tanggungannya yang bekerja dengan tidak bekerja, berapa umurnya. Dan tujuannya adalah untuk melihat ya, situasi sebenar dalam sesebuah isi rumah itu berdasarkan kepada pendapatan yang diperolehi dalam satu isi rumah tersebut. Jadi bila kita mempunyai maklumat seperti apa yang ada dalam pangkalan padu, kita boleh ya, secara dengan lebih cepat lagi mengenal pasti di mana sumber kewangan,
berapa tanggungannya dan juga di mana perbelanjaan. Sebab bagi pesakit-pesakit ya, terutamanya pesakit kanser ataupun mereka yang menghidapi masalah kronik, terdapat banyak kos perubatan yang dibelanjakan. Kos penjagaan juga menjadi satu isu. Jadi dalam masa akan datang, saya berharap sistem pengkalan data padu ini akan memperincikan tentang keperluan penjagaan, bukan sahaja dari status booking tetapi juga dari status keperluan penjagaan ahli di rumah. Dan ini saya rasa satu perkembangan yang positif, tetapi masih banyak lagi usaha diperlukan sebab dia perlu mandatory ya, dia tak boleh secara sukarela. Sebab untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, saya percaya sistem padu ini sekarang masih dalam proses orang kata fitting problem saya ataupun dalam proses perintis peringkat permulaan. Kita berharap sistem pengkalan data ini mendapat sokongan sepenuhnya agar dia boleh menjadi satu instrumen yang berkesan untuk bantuan warga emas, bantuan keluarga dan juga bantuan diri. Baik, seperti yang Mr. Chai kongsikan, iaitu mungkin banyak yang perlu kita teliti apabila menghadapi ataupun membuat persiapan menghadapi negara benua, termasuk individu daripada segi individu, institusi kewangan dan pelbagai lagi. Dan apabila kita bercakap mengenai mungkin RM1 juta tu, mungkin ada bagi setengah pihak mungkin tidak cukup mengambil kira beberapa aspek ekonomi yang perlu diberi penekanan yang serius. Seperti yang Mr. Chai kongsikan juga, iaitu untuk menjamin masa depan di waktu ataupun usia persaraan, banyak aspek kritikal dan penting yang perlu kita teliti agar kita dapat menjamin sesuatu masa depan yang inklusif dan lebih baik dan cerah. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Chai Seng Ting, merupakan pegawai pendidik kanan Institut Pendidikan Penuaan Malaysia, MyAging. Dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.